Alright guys, assalamualaikum and welcome back to my channel Budak No. Alright guys, hari ni aku nak buat sedikit unboxing, but bukan Beyblade. Aku nak unboxing benda yang lain sikit daripada Beyblade, which is we have Bottleman right here. Okay, so Bottleman ni yang macam kalau korang minat atau korang pernah tengok apa kan, dia tembak penutup botol. Which is cool idea from them lah kan. Nak save bumi, tak nak save, tak nak buang plastik yang tu kan. Like kita boleh ambil penutup botol daripada minuman kita minum ke apa kan, kita ambil and kita buat main lah guna Bottleman ni kan. So it's good, it's a cool idea. And Bottleman ni, sebelum Bottleman, ialah Bidaman tau. So Bidaman ni dia macam popular gila dulu tahun 2013-2012 lah kan. Aku pun minat gila. Macam kau boleh nampak aku ada mainan dia lagi. Aku tak tahu bidaman yang lain mana, tapi ni macam mainan dia lah. Atau break bomber set punya kan, yang Takara Tommy punya kan. Atau ada like this tempat untuk diri, lepas tu kau kena tembak kasi jatuh kan. Right, so hari ni aku nak unboxing ni. Let's see. Nama dia ialah Bot 10 Ryujin Blend Dragon Bottleman. Okay, so Bottleman ni disponsor ataupun Amirun yang belanja lah kan. And yeah, thank you very much Amirun. sebab dia entahlah dia belanja sebenarnya berita Merdeka. Untuk harga dia, aku beli Amirun beli dengan harga RM50 sebab aku jumpa yang murah. Dia kata beli 2 Bottleman dapat RM50 saja. Sebab aku tengok Ryujin Blend Dragon ni, bila aku search kat Shopee, kat Lazada, harga paling ramai orang jual RM80, RM100 kan. Sebab dia dapat 2 tau guys. And dua-dua ni like OP, powerful gila punya Bottleman. Alright. But yang ni RM51 je. So like murah lah kan. So jom kita unboxing Ryujin Blend Dragon. But before that, jangan lupa untuk subscribe my channel Budak Nok. Jangan lupa untuk tekan butang notification tu supaya korang tak tertinggal video-video daripada aku. Jangan lupa untuk tekan like, share dan juga untuk komen dekat bawah. Jangan lupa untuk follow my Instagram harishnok_58. Alright, all the link ada dekat description below. Alright, jom kita unboxing Ryujin Blend Dragon. Alright guys, so ini dah dia packaging untuk kita punya Ryujin Blend Dragon. Alright, so bagi korang yang tak tahu, Bidaman ke Bottleman ke ataupun Bidaman Battle ke kan, yang generasi lama punya, dia ada certain type dia lah. Macam Beyblade, senang cerita. So untuk Bidaman, dia ada power type, rapid fire, control dengan special macam tu. And untuk kita punya Bottleman kat depan ni, ya, macam biasa kita ada power type, kita ada speed type and control type. And kat sini kita ada multi type, okay. Disebabkan kita dapat 2 Bottleman. And apa speciality Bottleman A, ialah dia boleh bergabung. Which is, tak silap aku, milk. Dia macam botol susu dengan entah, Coca-Cola ke air, coffee. Oh ni, Rising Milk dengan Fujin Black, okay. Coffee dengan milk, okay. So dia macam gantingan yang power lah kot kan. And macam kau nampak kat atas ni, ini ialah owner dia. Alright, diorang nanti bergabung lah kan. Ada 2 owner sebab kita dapat 2 Bottleman. Kat atas ni kita ada Takara Tommy punya logo. And untuk Bottleman ni, dia dihaskan ataupun lebih baik lah kan, untuk budak ataupun orang 6 tahun ke atas kan, budak 6 tahun ke atas untuk main. Dekat sebelah kanan ni dia ada barcode untuk entah, mungkin watch English dubbing. Oh, ada English dubbing untuk animation dekat sini. And ini watak utama yang memegang Bottleman Kolamaru. Alright. And Amirun beli Bottleman tu. Lepas tu dia ada tunjuk kat bawah ni cara nak main dia. Dekat belakang dia ada tulis macam like combo. Lepas tu dia ada tulis apa yang kita akan dapat dekat dalam ni. First ialah Raiji Milk, iaitu speed type.
ataupun boleh katakan sebagai rapid fighter kan. Dia ada didatangkan dengan magazine. Kemudian kita ada power type which is Fujin Black. Alright. Lepas tu kat sini dia ada tunjuk yang untuk Fujin Black kita akan dapat bottle cap yang ada like besi dekat atas dia, so dia akan beratkan lagi and kasi power macam kasi impact yang kuat lah. Bila kita tembak dia akan bagi impact yang kuat, lebih power lah kan. Untuk Rising Milk pula dia bagi bottle cap jenis speed which is dia ada macam lubang-lubang bentuk elektriknya tu yang akan, entahlah aku tak tahu macam mana dia akan membuatkan bottle cap tu dia akan makin laju. Okay, and dia tunjuk kat sini lah dia boleh diffusekan yang tu semua. Aku akan tunjuk nanti combo yang boleh dibuat. Ya, inilah dia tunjuk parts-parts dia. Kemudian dekat sebelah kanan ni dia ada tulis produk Bottleman yang keluar lah kan, yang dah keluar. Ada Colamaru, ada Aqua Spots. Aku tak tahu nama dia. Gyoku Rock. Lepas tu kat sini ada like anjing Rising Mill and Fujin Black. Alright, this is so interesting. And kat bawah ni macam biasalah cautions and anything yang aku tak faham. Dan jom kita unboxing sampai terlanggar tripod kan. Alright, jom kita buka dekat dalam kotak dia ada apa kan. Alright, ni aku dah buka. And careful aku tak nak damage kotak dia. Kotak ni merupakan satu benda yang aku akan jaga. Wah. Wah, dia punya packaging. Looks nice. Oh, what? So, okay. Ah, itu dalam dia. Bapa banyak gila barang. Jom kita keluarkan. First kat sini kita ada. Oh, wow, relax. Bro, the sticker shit is so shiny. Besar lah tu. Oi, banyak sticker nak letak ni, man. Alright, lepas kita letak kat depan ni. Wow. Okay, this is so much. First dia bagi, dia keluarkan, kita keluarkan wah. Kita keluarkan Rising Mat dulu. Lepas tu Fujin Black. Oh, aku dapat. Oi, dengar guys, besi guys. Oh, memang. Oh, ya, yeah, ada besi. Ada part besi, lol. Aku tak tahu. Okay, aku dah keluarkan semua. Dalam dia kosong. Right, so ini dia part yang ada. Apa-apa, banyak gila aku nak tunjuk macam mana ni. Alright, this is interesting to see. Oh, dia bagi dua bottle cap. Oh, dang. Nice. Right, jom aku nak first aku nak unwrap ni semua dulu. Kemudian aku akan tunjukkan macam mana cara nak pasang dia semua, okay. Alright guys, so ini dia semua parts untuk kita punya Bottleman. First kat sebelah kiri aku ada Fujin Black and dekat sebelah kanan aku ada Rising Milk, I don't know. Yang ni parts transparent macam kau nampak. Part transparent. Lepas tu kita ada bottle cap dia kat sini. Oh my god, looks nice with the metallic colour. Lepas tu kat sini kita ada Rising Milk yang kita akan letak dekat atas dia lah. Ada parts-parts dekat sini. And this is the trigger. Alright. Lepas tu kita dapat magazine sekali untuk maybe 1, 2, 3, 4, 5. I don't know. 5, 3 kan. Kemudian banyak lagi lah parts-parts dia kan. Dekat sebelah kiri pula kita ada Fujin Black. Kaki dia guys, besar gila. Kemudian kita ada trigger dia. Trigger dia panjang, mengingatkan aku kepada Twin Razoros tak silap aku, daripada Bidaman Cross Fight, yang dia tembak, boleh tembak dua guli sekaligus. And ini dia bottle cap dia yang ada besi tu. Dia bagi satu je dengan bottle cap yang kita akan letak dekat atas dia. And ya, yeah, macam pegang penutup botol minuman eh. Wow, so interesting. Kat sini kita ada parts yang like metallic colour and shiny gun metal. Lepas tu ini dia punya body parts untuk Fujin Black. And ini body parts untuk Rising Milk. To be honest, nampak sama tapi tak berapa sama. What the hell. Okay, jom kita try pasang. Okay, tanpa melihat instruction. Korang boleh nampak stiker dekat sana. Tanpa melihat instruction. Hey, you know what guys, bila nak pasang-pasang ni kan, aku teringat something tau. Better kita letak stiker dulu. Sebab aku teringat dulu bila aku dah pasang-pasang,
bidaman lah kan. Lepas tu aku lupa nak pasang stiker kan. Bila nak pasang balik, susah gila. Alright, aku nak pasang stiker dulu, kau sabar jap. Alright guys, so jomlah kita try pasang lah. Aku pasang stiker dekat dia punya mata je dulu, in case dia susah ke apa. And aku main pasang je ni dah, aku tak tahu apa-apa tu. Let's see, first aku rasa kena pasang ni. And kan guys, kena pasang ni dulu kan. Let's see how to pasang the bottle man. Eh, you know what guys, aku nak prevent supaya aku tak broke anything, aku akan tengok instruction. Okay guys, dekat instruction cakap first kita kena pasang ni dulu. Alright, this things looks detachable ya. Kemudian kita kena lepas dah pasang benda ni, kita kena pasang benda ni pula dekat belakang dia. Which is aku pun tak tahu macam nak pasang ni. Aku takut betul kalau salah. Yeah. Oh, okay macam ni. Yeah, begitu. Wait. Okay, I mess up. Oh, okay. So first kita kena pasang ni dulu. Alright. Kemudian kita kena ambil trigger dia and pasang dekat ni kan. I guess yang ni aku rasa. Okay, lepas dah pasang ni, kita kena letak dekat dia punya ni, benda ni. It's supposed, oh bukan, terbalik. Lolah. It's supposed to melekat macam ni jap. Something like that lah. Kan? Supposed to do like that. Okay, kita agak terbalik kat sini. Sepatutnya kena dekat sini. Yup. Now we and pop. Okay, now it can shoot. Okay, dia tercabut sebab you know. Okay, so kita letak kat sini. Kemudian kita pasang. Jangan tembak dulu. Korang sabar, jangan tembak dulu. Kemudian kita pasang benda ni. Guess. Kan? Ya. Yeah. Oh, terbalik. Yo, how? Okay, aku dah pasang. Okay, that took berapa minit aku buat? Asal tak boleh trigger? Hello? Kenapa aku tak boleh tembak? Kenapa dia macam tu? Alright, now it's okay. Oh my god, that makes my heart stop a bit. Okay, now it can like that. And sekarang kita pasang dia punya atas ni. Alright guys, so selepas hampir setengah jam aku struggle dengan benda ni, akhirnya dapat pasang juga. Sebenarnya masalah tadi aku tak ada pasang atas dia ni sebab aku salah pasang ni tau. Dia terbalik lah. Korang nampak dia ada macam lubang kat sini. Aku letak dekat atas tau. So dia macam tak boleh masuk lah dekat lubang tu. Sebab dia macam, ya dia tahan. So right now dia dah boleh tembak pun. Damn boy, sedap siap tembak. Okay, next kita ambil parts ni. Kemudian kita letak dekat atas ni, okay. Alright. Nah, dah nampak kan bentuk bottle man dia kan. Next kita ambil this kind of thing. And korang boleh nampak kat sini, dia ada macam lubang. And korang kena pasang kat situ. Yeah, mate. Now kita dah siap dia punya body. Okay, so body dia macam ni lah. Nice. Kemudian dia ada bagi bottle cap kan kat sini, kita pasang ni. Pastikan muka dia kat situ. Damn boy. Now kita kena pasang parts yang ni pula. Okay, yang Luxina ni. First aku akan letak stiker dulu dekat dia punya tangan kepala naga semua ni. Oh yeah, by the way, kat sini ada like kepala naga, ada macam benda ni kan. Misalnya bukan dia punya core sebenarnya, dia punya ni. Okay, kita ambil ni. And macam mana kita. Alright guys, untuk Rising Milk. Okay. Aku dah pasang semua dia punya stiker.
Now aku nak tunjuk dekat korang macam mana nak pasang. Okay, okay, ni tadi aku dah pasang. Aku ingat ini kat dalam dia kan, core dia. But no, dia rupanya dekat bahagian ni. And part naga kat depan ni, dia macam boleh turun naik, turun naik kan. Macam entahlah mode apa. But it's cool, it's cool to see. Lepas tu ini dia punya tangan, tangan kiri. Dan ini dia punya tangan kanan. Stiker dia memang nice, aku suka gila stiker dia. Kemudian kita ada dia punya kaki kat sini. Oh my god, kaki dia simple je. Kemudian ada macam claw yang kita letak dekat kaki dia, okay. Alright, sekarang aku nak pasang dulu dia punya dekat kaki ni. Alright. Okay, kat bawah ni ada macam lubang tau. So korang masukkan dekat lubang tu and just tekan. Dia macam kasih stabil lah bottle man ni. Okay, dia akan click macam tu. And lagi satu dekat sini. Then dia akan click. So nampak dia macam stabil lah kan kat belakang tu. Kemudian sekarang kita pasang tangan dia dulu. Tangan dia senang je, korang boleh nampak macam ada slide kat dalam tu. And dekat bottle man ni pun dia ada macam garisan tu kan. Korang just slide masuk ke dalam like this. Now dia masuk. And sebelah lagi masuk. Oh alright. Now korang boleh nampak dia dengan tangan. Now kita letak kaki dia pula. Kaki dia agak tricky nak pasang, korang kena berhati-hati. Sebab dia ada cara pemasangan dia sendiri. Kalau tak, habis rosak. Okay, okay. First, korang kena mulakan dari depan. Okay, dia ada macam lubang ni kan. Korang kena masukkan begini. Okay, dia akan melekat. And barulah korang klik. Okay, kalau korang main masukkan je macam tu, dia takkan masuk eh. Dia kena betul-betul, dia kena kat depan ni dulu. Kalau nak buka pula, nak buka pun kena hati-hati guys. Korang ni, tapak kaki ni korang letak dekat telapak tangan korang. And tangan korang ni buatlah sini kat belakang. Pak dari belakang eh. Jangan buka dari depan. And korang slide ke depan. That's how you open the bottle man. Kalau tak, memang damage kau punya barang. Serious. And now, dia punya head crest or crown. Right here. Korang masukkan macam tu je. Dia ada lubang kat belakang ni. Korang nampak dia akan automatically masuk. Korang nampak eh. So, inilah dia Raging Mill. And jangan lupa juga dia ada magazine. Okay, jom kita letak magazine dia. Korang boleh nampak ada macam slide kat sini. Dekat belakang ni ada juga. And korang just attach je lah. Let me cari, let me test. And right here, now dia dah masuk. Dia nice, dia masuk nice dekat situ. And dia punya magazine pun ada stiker juga. Korang just masukkan. Okay, now korang nampak ini dia Raging Mill. Okay, dang boy. Okay, korang, benda ni memang kena ke belakang sebab dia nak support magazine kat belakang tu kan. Alright, alright. Begitu, okay. So dia akan jadi macam ni. Dia datangkan dengan 3 bottle cap. Korang boleh masukkan. Yo, that was satisfying. And aku letak sini je. Aku ambil bidaman punya. Okay, let's go. Oh my god. Damn boy, that was epic. That was hella satisfied gila. Wow, aku rindu sangat zaman bidaman dulu. Alright, so Raging Mill kita dah pasang. Next kita akan pasang apa ni? Fujin Black pula.